Kecewa dengan Ketua Baru DPC Partai Gerindra Magetan Jawa Timur, puluhan pengurus Partai Gerindra Magetan menyatakan mundur massal dari kepengurusan. Hal ini dilakukan oleh para pengurus pasca ditetapkannya Ketua Baru dari DPP Pusat. Inilah video yang dibuat oleh pengurus Partai Gerindra Magetan Jawa Timur. Dalam video tersebut terlihat pelampiasan kekecewaan pasca adanya Ketua Gerindra baru. Puluhan pengurus di tingkat desa, kecamatan, dan cabang Partai Gerindra Kabupaten Magetan menyatakan sikap mengundurkan diri massal dari kepengurusan. Mereka melepaskan semua atribut baju partai, sebab tidak lagi ikut serta membesarkan partai dan memenangkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat Pilpres nanti. Diketahui sebelumnya, Partai Gerindra Magetan dinakodai Indra Priyangkasa yang saat ini digantikan oleh Puput Pujianto berdasarkan surat keputusan DPP Pusat Partai Gerindra. Ini menerima surat mandat kepengurusan DPC dari DPP. Tentunya teman-teman yang belum paham, ini mohon dipahamkan bahwa kita itu kader Partai Gerindra, harus loyal ke Partai Gerindra. Dan mekanisme pergantian ini sudah sesuai dengan ADART dan mekanisme yang berlaku, serta saya rasa biasa dan wajar ada penyegaran, ada pergantian. Tentunya DPD dan DPP ini mempunyai pertimbangan khusus untuk itu. Dikatakan oleh Putut Pujianto, Ketua Partai Gerindra terpilih Magetan Jawa Timur, hal ini sudah sesuai SK dari DPP Pusat dan berdasar keputusan musyawarah bersama di internal partai. Adanya sikap mengundurkan diri ini tidak menjadi masalah sebab perlu perbajaan untuk membesarkan partai besutan Prabowo Subianto yang lebih baik. Terlebih jelang Pilpres 2024 yang kembali mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden.